Okey, seperti yang dijanjikan Ivan, rugi besar Ivan berada dalam studio. Saya berada di luar dengan orang kuatnya sendiri. Kita hari ini nak makan, bukan sebelum makan, nak cerita dulu tentang ayam gunting dan sotong apa tadi bang? Sotong raja. Sotong raja. Kita tahu sotong biasa, sotong raja tu apa apa bang? Sotong raja tu? Sotong raja ni sotong dia lebih besar daripada sotong yang kita boleh dapat dekat pasar sekarang ni lah. Sotong yang paling besar kita gunakan. Okey, bercerita tentang ayam gunting. Saya memang peminat ayam. Tapi ayam gunting saya tak pernah dengar bang. Apa cerita ayam gunting tu? Ayam ni dia berbentuk macam ni. Lepas tu kita akan gunting-guntingkan dia. Jadi macam ni lah. Oh, jadi kecil-kecil lah. Itu yang kita namakan dia ayam gunting. Supaya mudah orang customer nak makan. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan pada anda. Yang mana bang ayam gunting yang ni? Yang ini Melaka Fried Chicken ayam gunting. Tapi ayam gunting ni dah menjadi satu kegilaan ke bagi peminat-peminatnya? Di mana? Abang selalunya abang akan berada di mana? Okey, nampak tak ni? Ayam gunting. Kat TV tu, tengok layar. Sekejap lagi saya nak ngap. Saya nak rasa keistimewaannya ayam gunting. Okey bang, biasanya abang akan ada di mana ni? Mesti ada pengikut-pengikut. Satu food truck saya berada di masjid perkarangan pusat perniagaan Maim dekat Bukit Baru, dekat Masjid Negeri Melaka. Oh, dekat Melaka. Okey, dan kalau tadi ayam gunting, kita nak tunjuk juga pada anda sebenarnya sotong. Sotong raja tu yang mana bang? Ya, yang ini sotong raja. Ni sotong raja. Mari kita tunjuk. Okey, kita bagi close up sotong raja. Kita punya sotong yang paling besar sekali lah buat masa ni. Bang, besar dia besar mana sebenarnya bang? Yang kalau cerita besar tu. Dia kalau besar, orang kata lebih besar lagi daripada tapak tangan kita. Lagi besar daripada tapak tangan kita. Okey, jadi ini ada boleh tak kita jadikan dia menu sesuai untuk majlis rumah terbuka atau open house? Memang kita ada buat catering untuk majlis-majlis rumah terbuka, parti semua. Majlis kahwin semua ada panggil kita untuk catering lah. Okey, dan yang ini kita pun nak tunjuk juga. Apa ni bang? Yang bulat-bulat comel-comel ni? Popcorn chicken. Kita gunakan popcorn. Kita dapatkan close up. Yang ini adalah Melaka popcorn chicken. Ni nampak tak? Nampak tak bang? Oi, sedapnya. Okey, sekarang ni saya nak rasa sebenarnya. Oh, sebelum saya rasa ada satu lagi. Yang tak cerita lagi. Yang ni apa? Ini Melaka sausage cheese. Melaka sausage? Cheese. Cheese. Ada cheese dekat abang dalam dia. Abang sengaja pagi-pagi ni bang. Awak macam-macam ni. Menguji perut ni. Okey, ni Melaka cheese sausage. Nampak tak? Di tazim tunjuk ni. Jadi ini sebenarnya boleh dijadikan menu tambahan ataupun menu istimewa bagi apabila mereka menganjurkan rumah terbuka bang. Ya, betul. Okey, dari segi difahamkan truck ni juga, abang ada buat road tour ke macam mana? Kongsikan. Ya, kita ada jelajah Malaysia bersama. Sekarang ni kita akan buat siri jelajah bersama Felda. Kita ada siri jelajah bersama Felda akan dimulakan esok pada 21, 22, 23 di Putrajaya untuk jelajah Felda. Okey, sekarang ni saya mau rasa dulu. Dan boleh je lah. Saya rasa dulu sotong ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penerbit dan rakan-rakan yang berada di konti, tengoklah saya makan ya. Sedap bang. Sedap. Ada yang kata nasi kalau ada pun elok dah. Masya Allah dia ni. Okey, saya nak rasa yang popcorn ni. Bang, tolong nak tapau untuk saya bawa balik ya. Semua ni nak tapau. Okey. Dari segi harga macam mana bang? Dari segi harga, kita punya Melaka Fried Chicken, harga dia RM8 satu piece lah. Satu kotak ni malam satu kotak ni? Satu pack. Untuk Melaka Sotong Raja, kita satu pack tu adalah RM10. Untuk popcorn chicken, RM4. Dan sausage cheese, RM4. Okey bang, apa keistimewaannya masakan-masakan ayam gunting dan sotong ni berbanding dengan yang ada di luar sana? Keistimewaan Melaka Fried Chicken adalah apabila Melaka Fried Chicken berniaga, kita akan memberi semuanya lebih. Maknanya, biasa orang akan makan Melaka Fried Chicken, dia akan tahu pedas tu akan lebih. Kita akan bagi spicy betul-betul.
Ini sebenarnya lepas saya rasa, boleh rasa lemak dia. Kan, tepung dia boleh rasa pedas je. Ui, sedap. Berbaloi saya rasa satu kotak ni. Orang Melaka kan, dia asam pedas Melaka dan kita ni buat produk ayam ayam gunting ni dengan yang rasanya pedas, supaya orang tahu. Okey, dan bagi mereka yang nak cuba buat ni kat rumah, apa petua paling penting? Mungkin tak mungkin jadi macam abang punya, 100%. Tapi kalau nak hampir-hampir tu macam mana? Supaya dapat sajikan tetamu puas hati tu. Macam mana rasa dia tu, bang? Untuk kita sajikan kepada tetamu, yang pentingnya kita punya bahan mentah mesti fresh. Okey. Lepas tu minyak gorengan kita mestilah minyak gorengan yang baik lah. Minyak gorengan yang baik. Maksudnya jangan macam pakai mana, yang dah 2-3 hari ni, ya, kan? Ya, betul. Kita minyak kita banyak menggoreng hari-hari dan kita hari-hari kita akan tukarkan minyak. Jadi supaya minyak kita tu, orang kata kalau pelanggan makan kita punya makanan, pelanggan tak akan mendapat sakit sebab kolesterol kan, minyak kan kita fried. Jadi kita ngelakkan daripada pelanggan kita mendapat penyakit daripada makanan kita lah. Okey, anda dah dengarkan sendiri, saya dah cuba, memang sedap. Anda kena cuba sendiri baru tahu rasanya tu. Baik, abang ada laman sosial Instagram ke, Facebook ke, Twitter ke untuk mereka ikuti perjalanan truck ni? Bagaimana? Kita boleh ikut page Melaka Fried Chicken, lepas tu Facebook saya. Okey. Fazli Os. Lepas tu ada Instagram Melaka Fried Chicken. Dan boleh follow juga komuniti Food Truck Malaysia. Okey. Baik. Jadi semua ni saya punya, bang, tolong bungkuskan, bang, untuk saya masuk beg, masuk kereta terus. Terima kasih itu ucapkan pada abang sendiri. Dan anda dah dengarkan tadi, ayo cuba menu-menu istimewa. Masakan tadi ada ayam gunting popcorn, ada udang, ayam sotong raja dan macam-macam lagi sebenarnya. Memang sedap, lemak dan pedas.